الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wallahu laa na'ma ta'ila billahi al-'aliin 'azhim amma ba'du qala musallim rahimahullah ta'ala <tik> wa ana manafa'an fi ulum fi dhalini aamin wasani ay yakuna al khabaru fi ladrobi andi damirul mumtada'i mustantiran <tik> yang kedua bahwa wajib mutada' duluan khabar belakangan ayyakun al khabaru, yaitu bahwa adalah khobarnya itu fi'lan rafi'an fi'il yang merupakan li domiril mubtada'i bagi domir mubtada mustatiron hal kadanya tertutup mustatir <h vegetables> <kesan> nahosum bama zaidun koma jadi yani, kalau seperti ini wajib koma jadi khobar belakangan nggak boleh koma zaidun niat kita pengen jadiin ya khobar mukodam Tadamu akhir nggak bisa begitu kalau begini wajib bahwasannya koma kalau kita pengen jadiin khobar dia wajib belakangan wafailuhu dan bermufailnya al mukodaru yaitu ditakdirkan wa fa'iluhu al muqaddaru khabarun an zaid dan bermula fa'ilnya yang ditakdirkan yaitu khabar daripada lafaz zaidun ya. ya dan bermula fa'ilnya yang ditakdirkan ya fa'ilnya itu qoma yaitu khabar dari zaidun yaitu khabar daripada zaidun Wala yajuzu taqdimu dan tidak boleh mendahulukan Fala yukalu maka tidak boleh dikatakan koma Zaidun Enggak boleh Enggak bolehnya gimana? Enggak boleh Ala ayakuna Zaidun Bahwa anda Zaidun Mubtada un muakhorun Mubtada muakhor Itu enggak boleh begitu Kita niatin Zaidun jadi Mubtada muakhor Enggak boleh Ya Adapun kita bikin kalimat ya. Ya, jadi enggak boleh muntada muakhar. Wal fi'lu wal fi'lu khabar muqaddam dan fi'ilnya khabar muqaddam, enggak boleh. Ya. Bal bahkan yakunu bahkan adalah Zaidun apa Zaidun fa'ilan itu fa'il iqamah iqamah. Jadi enggak bolehnya kita bikin kalimat begitu kalau kita jadikan koma menjadi khobar mukodam zaidun mumtadak muakhar itu enggak boleh. Adapun kita mau jadikan koma fi ilmadi zaidun fa'il itu mah boleh, gitu ya. Wala yakunu maka tidak adalah min babil mumtada wa khabari maka tidak adalah dia itu daripada bab mumtada muak dan khobar bukan bal bahkan min babil fi'lil wal fa'ili daripada bab fi'il fa'il jadi bukan kagak boleh bikin kalimat kayak begitu boleh itu bab fi'il fa'il namanya ya bab fi'il fa'il koma fi'il madi zaidun fa'il begitu bukan bab mumtada khobar bukan kalau kanal fi'lu rafi'an li zahirin nahu zaidun kama abuhu jazat takdimu. Maka jika kalau adalah fi'ilnya itu merupakan bagi isim zahir fi'ilnya. Nahu sumpama zaidun kama abuhu bermula zaid ya yaitu telah berdiri oleh bapaknya. Nah, redaksi begini umpama. Kalau begini jaza takdimu boleh oleh mendahulukan fataqulu maka engkau katakan Qama Abuhu Zaidun. Qama Abuhu Zaidun. Boleh kita ngomong begini Ya. Yeah. Boleh kita ngomong kayak begini. Redaksinya kayak begini. Wa qad taqaddama Zikrul khilaf bisa dan sungguh telah terdahulu oleh sebutan khilaf. Pada demikian itu. Ya. Yeah. Perselisihan ulama udah kita bahas kemarin ya. Yeah. Tapi sesungguhnya boleh kita ngomong kayak begitu. Qama <koma>, Abu Zaidun. <kodari> dan seperti ini pula ya justru takdimu boleh oleh mendahulukan ya. Boleh oleh mendahulukan. Artinya mubtada dulu mu khabar duluan khobar belakang khabar mubtada belakangan. Jadi boleh khabar duluan mubtada belakangan. Iza <kosok> apabila Iza rafa'al fi'la domiron barizan eh? Iza fi'lu barizan Apabila merupakan oleh fi'il itu akan domir yang baris Ya Nah umpama azaidani koma boleh begini redaksinya bermula dua zaid yaitu telah berdiri Fai juzuh maka boleh antu kodima bahwa engkau dahulukan al khobaro akan khobar. Patakul maka engkau katakan koma zaidani boleh. Wajaku nu zaidani dan adalah zaidani mubtadaan. Zaidani jadi mubtada. Muakhiran mubtada yang muakhir. Boleh begini. Wakoma lapas koma khabaran mukodaman khabar mukodam wa zalika kaumun dan telah mencegah akan demikian oleh satu kaum jadi sedisi paham juga ulama ini kalau kita kepengen bikin redaksi kitab kalau kita tinggal nggak bikin kitab, tinggal baca doang dan hemat saya sih kalau kita bikin kitab itu pakai redaksinya yang yang biasa-biasa aja, yang orang yang umumnya aja, biar orang kagak pusing. Orang pinter adalah orang yang pinter memilih kata yang gampang. Orang pinter diantaranya tandanya e pinter memilih kata. Wa iza arab ta ada pakaul musanifik iza malfi lokazal khobar. Dan apabila engkau telah mengetahui ini maka perkataan muslim kada iza malfilu kana khobar Ya seperti ini apabila fi'il adalah fi'ilnya itu khobar Yak tadi melazimkan ujubah wajib takhiril khobaril fi'li mutlakon Wajib mentakhirkan khobar yang bangsa fi'il secara mutlak Wajib nah, Kalau begini, redaksi begini kaza iza malfilu kana khobar Ya apabila seperti ini Ya ya. Kalau begitu fi'il itu adalah dia khobar. Ya. Ya. Jadi kalau begini apa? Mesti fi'ilnya itu menjadi khobar. Kata Ibnu Malik, tapi kata Ibnu Aqil walaisa kadzalika. Enggak begitu. Bahkan inna bahkan wajib mentakhirkan tu fi'il yang bangsa yang yang eh, ya yeah, fiilnya fiilnya takhirkan ta khobar yang bangsa fiilnya khobarnya bangsa fiil idza rafa'a dhamiran li mubtada'in mustatiran ya apabila merupakan ia akan domir bagi mubtada akan mustatir kalau enggak enggak ya. Yeah. Nah, wajibnya itu kalau memang dia dapat merupakan domir hmm. <messizual> mustatir kama taqaddama sebagaimana telah lalu